Hi guys, welcome back to Gogirl TV. Bersama aku Julia, kali ini aku mau ngasih ke kalian tutorial makeup yang serba ungu gitu, ultraviolet, sesuai dengan warna Pantone of the Year tahun ini. Nah, mau tahu gimana nanti looknya? Keep on watching. Semprotkan primer Studio Tropic Priming Water for Oily to Combination Skin ke seluruh wajah. Tunggu sampai meresap. Oleskan foundation ke seluruh bagian wajah, kemudian ratain menggunakan beauty blender. Untuk concealer, di sini aku menggunakan Catrice Liquid Camouflage High Coverage Concealer. Aplikasikan di bawah mata dan bagian-bagian yang ingin dicerahkan seperti di kening, sekitar hidung, dan dagu, kemudian ratakan dengan beauty blender. Untuk mengset seluruh foundation dan concealer, pakaikan powder ke seluruh wajah, terutama bagian bawah mata, agar tidak creasing. Untuk bronzer, aku gunain produk Catrice dengan shade Darker Skin di bagian tulang pipi dan bagian-bagian yang ingin dikontur. Aku gunain blush on dari Beauty Story di bagian tulang pipi agar terkesan lebih fresh. Untuk alis, di sini aku pakai The Face Shop Designing Eyebrow Pencil. Pertama-tama, kita bentuk alis di bagian luar, kemudian diisi di bagian dalamnya. Selanjutnya, menggunakan brow mascara. Di sini aku pakai L'Oreal Brow Stylist Plumper supaya bulu alis kita nggak turun ke bawah. Gunain brow mascara biar alis kita terlihat lebih terisi. Untuk eyeliner, aku pakai Catrice Eye Matic Deep Liner yang warnanya deep black. Kita gunain eyeliner dan membentuk cat eye. Sebelum menggunakan maskara, jepit bulu mata terlebih dahulu agar lentiknya lebih tahan lama.